panjang. Ku temukan damai yang berbeda saat ku mengenal kasih Bapa. Kasihmu Bapakku, kasihmu yang luar biasa. Sebab kasih Tuhan dinyatakan dengan berbagai cara. Kasih Tuhan dinyatakan dengan wujud kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan dengan peringatan-peringatan.
Kasih Tuhan dinyatakan dengan teguran-teguran. Kasih Tuhan dinyatakan dengan perintah-perintah, meluruskan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kasih Bapa sungguh luar biasa saat kita memahami kasih Tuhan. Teguran Tuhan itu nyata untuk kebaikan umatnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapa, pagi hari ini Engkau yang sudah mengulurkan tangan bagi kami. Kami juga mau menyambut uluran tangan-Mu Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu berisi tentang nasihat, teguran, tuntunan, bimbingan, peringatan, larangan untuk kebaikan kami. Dan Tuhanku Yesus Kristus, pengurapan-Mu itu Tuhan yang mengajarkan kami segala sesuatu. Pagi hari ini kami mau merenungkan kitab Yoel, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus, kami pasti diberkati. Hal-hal yang lain yang tidak kami pahami, Engkau akan buat kami mengerti itu. Di dalam nama Yesus, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang beri kekuatan bagi kami. Ajar kami mengenal kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan memberikan kita peringatan. Hati-hati jangan sampai engkau jatuh. Hati-hati supaya jangan engkau masuk di dalam belenggu dosa. Dan hati-hati hari Tuhan itu akan segera datang. Kenapa Tuhan memperingatkan tentang hari Tuhan? Karena Dia mengasihi kita. Supaya kita dapat mempersiapkan diri terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus itu. Hanya pribadi yang mengasihi yang akan memberikan peringatan. Yang ada di depan kita, hati-hati. Hati-hati di depan ada bahaya. Hati-hati di depan ada tanjakan. Hati-hati di depan ada bahaya. Biasanya di sini terjadi kecelakaan. Peringatan-peringatan itu karena saudara pagi hari ini kita akan merenungkan kasih Bapa. Kanak-kanak itu akan mengatakan orang tua saya orang tua yang jahat ketika orang tua datang dengan cemeti, dengan alat untuk mendidik. Karena kanak-kanak itu tahu bahwa setiap peringatan itu menyakitkan. Saudara yang diberkati, tetapi anak-anak yang dewasa dan mengerti tentang kasih Bapa, kasih orang tuanya, dia akan mengerti bahwa setiap cambuk itu berarti sebuah didikan untuk mendatangkan kebaikan. Kitab Yoel berisi peringatan tentang kedatangan hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan diawali dengan bencana. Hari Tuhan diawali dengan adanya belalang. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan memperingatkan bahaya yang ada di depan, itu karena Dia mengasihi. Tetapi Tuhan tidak hanya sekedar memberikan peringatan. Ada bahaya di depan. Dia tidak sekedar memberitahukan itu, tapi Dia katakan, untuk menghindari itu, maka engkau bertobat. Dan kemudian dia menyatakan tentang pada hari-hari terakhir ada berkat yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan, hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Sebab akan ada hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim yang mengingatkan Tuhan sekalipun di dalam hidup ini ada belalang-belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang mengerit. Saudara, tetapi Tuhan akan mengaruniakan hujan berkat pada awal dan akhir dari musim. Untuk mengingatkan kita, Tuhan itu sungguh ada untuk memelihara kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan kitab Nabi Yoel. Berbicara tentang kedatangan hari Tuhan. Kedatangan hari Tuhan berisi tentang peringatan. Kedatangan hari Tuhan berisi tentang nasihat untuk pertobatan. Kedatangan hari Tuhan juga berisi tentang ada berkat-berkat Tuhan yang disediakan dari awal musim, akhir musim, kemudian bagaimana Tuhan kemudian akan mencurahkan rohnya yang kudus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Nabi Yoel, ada kitab Nabi kecil dari 12 kitab lainnya. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya setiap kebenaran firman Tuhan itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah, kitab Yoel ini berisi tentang the days of the Lord. Saudara, past event when God saved his people and confronted evil. Dan kemudian future time when God will defeat evil and save the world. Jadi saudara, pada masa lalu di mana Tuhan menyelamatkan umatnya dan
menghalau musuh-musuhnya, dan pada waktu yang akan datang berbicara tentang bagaimana Tuhan akan mengalahkan iblis dan kemudian menyelamatkan seluruh isi dunia. Yang unik mengenai kitab Yoel ini, saudaraku, dia berbicara tentang bagaimana Israel sins led to disaster. Jadi dosa Israel itu menuju kepada kebinasaan. Tapi Tuhan memberikan kemurahan dan kasih karunia dan memberikan pengharapan. Kemudian masa lalu menjadi sebuah gambaran tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. The future day of the Lord. Itu ada di dalam nubuatan-nubuatan di dalam kitab Yesaya 13, di kitab Sefanya 3, di kitab Yehezkiel 38. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kedatangan hari Tuhan yang kian mendekat diawali dengan peringatan-peringatan untuk bahaya, bencana, dan saudara kemudian panggilan untuk pertobatan. Mari kita baca di dalam Yoel 2 ayat 23 hingga 27. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersuka cita karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ini ayat 25 yang luar biasa. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, sahabat Gesis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berpegang kepada janji Tuhan. Sorakkanlah pujianmu bagi Tuhan. Tuhan memperingatkan tentang kedatangan hari Tuhan yang kian mendekat. Itu berbicara tentang bagaimana keadaan Israel pada waktu itu. Namun itu juga berbicara bagaimana nubuatan tentang keadaan di akhir zaman. Bahwa tanpa pertobatan tidak akan ada pengharapan. Tetapi dengan adanya pertobatan, hai Bani Sion, bersorak-sorailah, bersukacitalah karena Tuhan Allahmu telah diberikannya kepadamu hujan pada awal dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan pada akhir seperti dahulu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa pertobatan sejati adalah kunci untuk menemukan dan dapat memegang pengharapan di dalam Tuhan. Pertobatan sejati di dalam kitab Yoel, Tuhan mengatakan hari Tuhan sudah semakin mendekat. Belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pelahap itu betul-betul ada. Ya, bagaimana belalang, belalang itu berbicara tentang musibah. Belalang itu berbicara tentang sesuatu uncontrolled situation. Bagaimana belalang itu biasanya mereka datang bergerombol. Mereka biasanya datang di dalam kelompok kecil. Tetapi wabah, bagaimana belalang pelahap itu datang dengan kawanannya, itu merupakan sesuatu yang hanya oleh karena atas seizin Tuhan. Pernahkah saudara mengalami? Ketika engkau mengalami bahwa sudah jatuh, tertimpa tangga, tangganya jatuh pula, engkau tertimpa dengan benda yang ada di atas kepalamu. Seolah-olah sesuatu masalah itu datang begitu beruntun. Masalah satu datang diikuti dengan masalah yang kedua, diikuti masalah yang ketiga, diikuti masalah yang keempat, dan kemudian masalah yang kelima. Sampai kemudian engkau terkaget-kaget, Tuhan sudah cukup, betapa banyak masalah yang beruntun yang aku hadapi. Kemudian engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain tinggal duduk di lantai karena sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kenapa terlalu banyak masalah yang saudara, pada saat engkau mengalami hal seperti ini, masalah yang satu ditimpa dengan masalah lain, ditimpa dengan masalah lain, di mana belalang pelompat, kemudian ada belalang pindahan, belalang pengerip, belalang pelahap, belalang pengerip, seolah-olah masalah yang tidak akan ada habisnya, pasti di situ ada sesuatu yang salah. Peringatan Tuhan bagi kita yang mengalami keadaan dan masalah yang beruntun, ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Yang Tuhan tuntut daripadamu adalah repentance atau pertobatan. Saudara, pertobatan yang sejati, di balik pertobatan yang sejati ada hope. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah. Saudara, bagaimana mungkin kita dapat bersorak ketika hidup kita dipenuhi dengan belalang? Belalang pindahan, ada belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Nah, saudaraku yang diberkati, tetapi Tuhan berjanji ada pengharapan bagi engkau yang sudah menyerahkan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Saudara, jangan takut ketika masalah beruntun datang di dalam kehidupanmu. Masalah beruntun berentetan ada di dalam kehidupanmu. Stop di mana engkau berada dan hentikan segala sesuatu yang Tuhan katakan engkau sudah salah. Kalau engkau terus meneruskan melakukan apa yang sebenarnya salah, hati nuranimu sudah bicara, tapi engkau terus menerus melakukannya, pada saat itu engkau akan menemukan belalang yang lain.
Tetapi ketika engkau stop, datang kepada Tuhan, bersorak-sorailah dan bersukacitalah. Maka saudara, Tuhan akan menggantikan dan memulihkan keadaanmu yang tahun-tahunmu hasilnya dimakan habis oleh belalang. Engkau tidak akan mendapat malu selama-lamanya. Dalam Yoel 2 ayat 28 hingga 32, janji Tuhan, setelah ada repentance atau pertobatan, ada pengharapan. Setelah ada pengharapan, ada roh Tuhan. Yoel 2 ayat 28 sampai 32 berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang tuamu akan mendapat mimpi. Terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki, perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit, di bumi, darah dan api dan gumpalan asap matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara, berbahagialah ketika engkau menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ada banyak orang yang ketika merasa dipanggil, ketika mendengar ada orang yang dipanggil Tuhan, wah, orang ini udah dipanggil Tuhan. Wah, dia itu kedatangan sial karena dia udah enggak bisa lagi melakukan hal-hal dunia seperti yang kami orang-orang dunia lakukan. Orang-orang yang dipanggil Tuhan, wah, dia udah stop sampai di situ. Dia enggak bisa lagi mabuk-mabukan. Dia enggak bisa lagi bersenang-senang seperti kita masuk diskotik dan lain sebagainya. Nah, saudara, hal-hal yang bodoh dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika mereka melihat sahabatnya merasa mendapatkan panggilan daripada Tuhan, mereka mencemooh. Tetapi lihatlah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Mereka akan menerima Roh-Nya yang kudus, mendapatkan nubuat, mendapat mimpi, penglihatan, dan menerima pencurahan Roh Kudus. Dan firman Tuhan katakan, orang-orang seperti inilah, yaitu mereka yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Di Gunung Sion, di Yerusalem, akan ada keselamatan, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Berbahagialah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kau akan mengalami pelepasan. Dan orang-orang yang terlepas adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan saudara, di dalam Kisah 2 ayat 17, janji Tuhan digenapi. Ketika di loteng Yerusalem, mereka menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menerima pencurahan Roh Kudus. Amin. Diberkati, dipulihkan, dan menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan saudara, Yoel 3 ayat 16 hingga 17 berkata, Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya dan langit dan bumi bergoncang. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, di gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus. Dan orang-orang luar tidak akan melintasinya. Saudara yang diberkati, mari kita satu dalam doa. Kedatangan hari Tuhan semakin mendekat, tapi orang yang bertobat akan mendapat pengharapan dan dicurahkan roh daripada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem yang memperdengarkan suaranya. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang disebut umat-Nya. Engkau benteng perlindungan bagi kami. Kami akan mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang diam di Sion, di gunung yang kudus, dan Yerusalem menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Terima kasih Bapa di surga, kami diberkati, kami diurapi, kami dicurahkan roh-Mu ketika kami percaya, kami sungguh-sungguh menikmati Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, dan mencari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kehidupan kami sepanjang kehidupan kami, kami penuh dengan Roh Kudus. Dan hari Tuhan yang mendekat bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi hari yang penuh dengan berkat, karena Tuhan ada. Menjadi kekuatan bagi kami. Hujan pada awal musim, hujan pada akhir musim, kami semua diberkati. Dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.